Halo teman dan sahabat semua, berjumpa kembali. Kali ini saya melihat dua mobil niaga yang cukup menyita perhatian teman. Mobil truk pengangkut air minum ini dengan warna pink stabilo teman-teman. Variasinya untuk bodi luar cukup menarik, tapi lihat kita dalamnya masih standar teman-teman untuk bagian dalamnya. Wah, baru teman-teman. Ini rupanya baru, sebelum dibuka plastiknya. Oh iya, mungkin di antara teman-teman ada yang tahu untuk warna-warna seperti ini. Dengan izin khususnya di Dinas Perhubungan di Sub. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan di kolom komentar. Untuk ukuran ban standar, cuma dihiasi dengan pelek stainless dan apa ini, masih stainless juga sampai ke belakang sana. Baik teman-teman, untuk truk pengangkut air dengan warna pink stabil ini cukup sekian. Yuk kita mobil berikutnya ini. Mobil ini dengan apa ini, komunitas monster ya. Kalau nampak dari luar dengan antena menjulang dan dari bawah juga. Ini masih standar untuk keluar. Nah, dihiasi dengan beberapa stiker M Yuda Baja. Ya, mobil niaga yang satu ini juga menarik perhatian teman-teman. Tapi nampak dari luar biasa-biasa saja. Mari kita lihat bagian dalamnya. Wow, luar biasa teman-teman. Bagian dalamnya total variasi full musik audio, bass, poster, and power jedak-jeduk pastinya teman-teman kalau diputar musik. Luar biasa. Dari dalam nampak dari luar maksudnya, mohon maaf, biasa-biasa saja. Ternyata dalamnya berbeda dengan mobil pink tadi, luar biasa. Layar monitor TV PCD dengan speaker 12 in untuk apa ini, subwoofer. Oke, untuk teman sahabat dimanapun saja Anda berada dan untuk para subscriber, terima kasih menonton sampai habis. Sampai berjumpa kembali di review-review mobil niaga lainnya. Salam untuk keluarga, terima kasih.